Agar kinerja Pemkab Jember semakin membaik, fraksi Gerindra juga meminta Bupati Faida untuk mengupayakan Mirvano sebagai sekda definitif jika dinilai memiliki kinerja yang layak. Menyusul hampir selama 2 tahun posisi sekda masih dijabat oleh seorang pelaksana tugas. Dan jabatan yang terus-menerus dijabat oleh seorang pelaksana tugas atau PLT. Jember ini seperti kabupaten PLT saja. Semua di PLT. Bahkan hampir 2 tahun posisi sekretaris kabupaten masih menjabat PLT. Ya, jelas kemudian berdampak terhadap penurunan komunikasi dan koordinasi yang akhirnya menghambat pelaksanaan program. Saudara, kalau memang Pak Mirvano itu dinilai baik menurut Bupati selama ini, segera ada diusulkan menetapkan menjadi sekda definitif agar pemerintahan ini bisa berhasil berjalan dengan sekda yang diharapkan. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.